menjadi komponen yang sangat penting dari setiap pendidikan. Jika benar-benar melakukan penilaian pada setiap kegiatan pembelajaran, efektivitas dari belajar tentunya akan dapat untuk ditingkatkan. Rubrik penilaian merupakan standar kinerja untuk jenjang kompetensi. Kriteria rubrik yang berlandaskan kepada standar kompetensi lulusan yang peka terhadap tujuan sesuai dengan tahapan perkembangan bermakna jelas, layak, dan dapat digeneralisasikan mengacu kepada UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian yang mengandung berbagai tingkat kinerja yang menggambarkan kualitas tugas, kuantitas tugas, atau keduanya. Rubrik memberikan masukan dan umpan balik untuk membantu meningkatkan keterampilan dan menjadi cara yang ampuh untuk mengklasifikasikan tujuan dan keterampilan dari warga belajar. Berikut ini, saya akan mempresentasikan materi dari rubrik penilaian. Latar belakang dari rubrik, yang pertama kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang kedua disusun dengan berlandaskan pada standar kompetensi lulusan, tiga pelaksanaan penilaian secara tato, keempat pelaporan hasil penilaian peserta uji kompetensi secara objektif, akuntabel, dan informatif melalui si kompeten. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum dari rubrik penilaian, yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Poin 2 tersebut, yang keempat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kelima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131 Tahun 2014 dan pedoman penyusunan kurikulum khusus dan pelatihan tahun 2014. Tujuan dari rubrik penilaian meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip penilaian, merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Mengolah hasil penilaian dan menindaklanjutinya. 4. Acuan laporan capaian kompetensi peserta uji kompetensi secara objektif, akuntabel, dan informatif. Selanjutnya, prinsip dari penilaian. Sahih, objektif, terpadu, transparan, akuntabel, sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, edukatif. Sementara standar penilaian adalah menggunakan standar tato. Tato terbuka, adil, terukur, dan objektivitas. Komponen-komponen yang dinilai adalah berdasarkan teknik penilaian, terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari poin sikap, diobservasi oleh penguji dengan menggunakan lembar pengamatan. Lembar pengamatan yang terdiri dari komponen penilaian, persiapan, proses, dan sikap kerja. Penguji mengamati dari persiapan, dari segi proses, dan dari sikap kerja peserta uji kompetensi. Dari aspek pengetahuan, dinilai dari tes teori tertulis dengan menggunakan poin pertama, 5 soal dalam bentuk betul-salah, 5 soal dalam bentuk pilihan ganda, dan 5 soal dalam bentuk menjodohkan, dan menggunakan Google Form. Selanjutnya, dari segi keterampilan dinilai berdasarkan tes praktik yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi, mana materi uji praktik sesuai dengan jenjang uji kompetensi yang diujikan. Dan selanjutnya, penilaian menggunakan Excel yang tersistematis, dan pedoman dari Excel tersebut adalah rubrik penilaian yang dijabarkan dalam bentuk form penilaian ini. Form penilaian ini adalah data bagi si kompeten. Nah, dari hasil yang telah diinput sama penguji ke dalam si kompeten akan menghasilkan rekomendasi penguji si
sesuai dengan capaian yang ditentukan, di mana hasil uji tersebut akan menghasilkan kompeten atau tidak kompeten. Selanjutnya, marilah kita lihat rubrik penilaian uji kompetensi dari teknisi akuntansi jenjang 2 KKNI. Jenjang 2 KKNI terdiri dari 5 unit kompetensi. Unit pertama, mengelola administrasi jurnal. Yang kedua, mengelola administrasi buku besar. Yang ketiga, menyelesaikan siklus akuntansi. Yang keempat, mengoperasikan paket program pengolahan angka. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Rubrik penilaian terdiri dari elemen kompetensi, indikator kelulusan, komponen penilaian, kriteria, skor, dan bobot. Dan pada teknisi akuntansi menggunakan kriteria dikotomi. Jadi untuk teknisi akuntansi, skor penilaian hanya ada 0 dan 1. Kenapa akuntansi menganut kriteria skor dikotomi? Karena dokumen penting bagi akuntansi, kelengkapan dari transaksi tersebut adalah hal yang sangat vital sekali dari bidang teknisi akuntansi. Dari unit kompetensi mengelola jurnal terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, mampu menyiapkan pengelolaan jurnal. Yang kedua, mampu melakukan penjurnalan dan bukti-bukti transaksi. Dan yang ketiga, mampu mengarsipkan bukti jurnal tersebut. Dan dari elemen kompetensi yang pertama, terdiri dari 4 indikator yang dijabarkan dalam komponen penilaian. Tetapi pada elemen kompetensi, mampu menyiapkan pengelolaan jurnal, tidak dilakukan penilaian. Karena indikator ini sudah disiapkan oleh TUK. Dan yang dilakukan penilaian adalah pada elemen kompetensi yang kedua dan ketiga. Elemen kompetensi yang kedua mampu melakukan penjurnalan dalam bukti transaksi dengan komponen penilaian terdiri dari 6 komponen penilaian. Komponen pertama, penomoran bukti jurnal diidentifikasikan berdasar bukti transaksi. Poin penting dari unit kompetensi mengelola administrasi jurnal ini adalah pencatatan debit dan kredit dari transaksi yang telah disiapkan ke dalam akun-akun berdasarkan bukti transaksi tersebut. Bobot yang bisa diraih sama peserta uji kompetensi adalah sebesar 60 poin. Nilai maksimal sebesar 100 poin. Tingkat kelulusan di akuntansi itu adalah sebesar 80 poin. Dalam ketentuan minimal untuk praktek adalah sebesar 55 poin. Itu juga dengan selanjutnya untuk pengelolaan buku besar terdiri dari elemen kompetensi, indikator, komponen pilihan, dan skornya masih tetap pada kondisi 1 dan 0. Hal itu pun berlaku untuk siklus akuntansi, program pengolahan angka, dan aplikasi komputer. Rubrik penilaian ini memudahkan lembaga sertifikasi untuk membuat form skor, sehingga materi yang diujikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, dan diharapkan prinsip penilaian TATO terbuka, adil, terukur, dan objektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.